Pendekar Sakti jilid 08. Kedua orang Wusio itu menggelundung mundur dan saling menjura. Omitout. Jiang benar-benar bertenaga besar. Pinceng merasa amat kewalahan menghadapimu, kata Hei Hewu Mo. Apabila dibandingkan, tasbihmu itu benar-benar lebih liai 10 kali lipat daripada tongkatku, Jiang Kak katong taisu memuji. Sesudah duduk kembali Ang Bin Kai nampak termenung dan diam saja, agaknya dia sedang memutar otaknya. Eh, haha, pengemis bangkotan. Hayo kau maju melawan aku kata Siang Kuan Hai dengan gembira. Memang kelima orang ini adalah jago-jago tua yang berkepandaian tinggi. Dan di dalam dunia ini tidak ada kesukaan yang melebihi kesukaan mereka bertempur dan mengadu ilmu. Akan tetapi Ang Bin Shin Kai dalam saja dan keningnya nampak berkerutan dan dia sedang berpikir keras. Akhirnya dia mengangkat muka dan berkata dengan suara bersungguh-sungguh, kita semua sudah melakukan kebodohan besar. Benar-benar kita sudah tolol sekali, berebut mangkok butut yang kosong. Apa artinya kitab itu? Ambillah siapa saja yang suka mengambil. Aku tidak butuh lagi. Semua orang memandang heran. Eh, haha, apa maksudmu, Ang Bin Kai? Apa kau takut menghadapi pertempuran tanya Kiu dewe Cho Ali? Ang Bin Kai menggeleng-gelengkan kepala. Pertempuran adalah bagus sekali untuk menambah semangat di dalam kepala kita yang sudah tua. Akan tetapi untuk apa? Apa artinya kitab itu tanpa penterjemah? Di dunia ini hanya Gui Tin Chai seorang yang dapat menterjemahkan. Sekarang dia sudah mati, untuk apa kita berebut kitab itu? Sekarang kitab itu tiada gunanya lagi. Mendengar ucapan ini, bengonglah semua orang itu. Pikiran mereka baru terbuka dan mereka pun saling pandang dengan tertegun. Sambil tertawa bergelak Ang Binsin Kai menghampiri meja dan berkata, "Nah, inilah. Kalian lihat sendiri siapa di antara kita yang dapat membaca kitab kuno ini. Kalian tahu?" Aku seorang ahli sastra pula dan aku tahu bahwa kitab ini usianya masih lebih tua daripada usia nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu. Ia lalu mengambil kitab itu dan yang lain-lain tidak bergerak untuk mencegah lagi, sambil membuka kitab itu Ang Binsin Kai memperlihatkannya kepada semua orang dan benar saja, tulisan pada kitab itu tidak karuan macamnya dan tidak dapat dibaca sama sekali. Hanya pada halaman terdepan ditulis dengan huruf besar dan jelas I.M. yang butek cinkeng. akan tetapi selanjutnya tak ada satu huruf pun yang dapat mereka baca. Hahaha Ang Bin Kai tertawa lagi sambil menuding ke arah huruf pertama. Siapa di antara kita yang dapat membaca huruf pertama ini? Semua orang memandang. Huruf Beng kata Jeng Kin Taisu Bukan, gundul. Huruf Beng di depannya pakai huruf Jit, akan tetapi ini pakai huruf Gou Ang Bin Sien Kai membantah. Huruf macam ini tidak terdapat dalam kata-kata kita. Siapa yang akan dapat menterjemahkan kecuali mendiang Gui Sui Chai? Sambil berkata demikian, Ang Bin Sien Kai melemparkan kitab itu ke atas meja, karena setelah membuka-buka lagi, mereka hanya melihat tulisan-tulisan yang bentuknya seperti gambar yang tidak karuan, ada gambar udang, gambar kepiting, gambar muka orang dan lain-lain yang tak dapat diartikan sama sekali. Aku tahu. Anak kecil itu, kata Kyu Bwe Cho Ali. Lalu ia menengok kepada muridnya dan berkata, Sui Cheng, siapa namanya anak laki-laki murid Gui Sui Chai itu? Namanya Lu Kuan Chu, kata Sui Cheng. Muka Ang Bin Sien Kai berubah, anak kecil itu mana mengerti. Belum tentu kata Hei Ihwimo. Kita harus tangkap dia dan tanya dia, siapa tahu dia sudah mempelajari dari gurunya. Kembali mereka bersetegang dan kini timbul harapan baru, maka mereka saling pandang dengan penuh kecurigaan dan tak seorang pun berani mencoba untuk mengambil kitab itu lagi. Ang Bin Sien Kai mengangguk. Baik, sekarang dia tur begini saja. Di sini ada tiga orang anak murid Kyu Bwe Cho Ali dan Pak Losian Biarlah mereka membawa meja ini dan kita berjalan di belakang Lalu kita mencari Lu Kuan Chu Kalau dia bisa menerjemahkan, kita lanjutkan pertandingan ini Demikianlah Dekun Beng, Gowes Wei Ikiat, dan Bulsui Cheng Lalu mengangkat meja sembahyang itu bertiga, diangkat tinggi-tinggi Kecuali kitab itu yang berada di tengah-tengah semua barang di atas meja itu telah dilemparkan Lalu berangkatlah mereka Benar-benar lucu sekali rombongan ini Yang di depan tiga orang anak kecil Kun Beng dan S.W.I. Kiat memegang kaki meja berjalan di depan Sui Cheng kaki meja di belakang Dan di belakang meja berjalan ini berjalanlah lima orang tua yang aneh Hei hey, kenapa meja ini menjadi berat S.W.I. Kiat berkata dan ketika menoleh dia segera membentak. Bocah setan, jangan main-main. Kun Beng yang juga menengok, terdengar tertawa. Ternyata bahwa Sui Cheng yang nakal itu, kini tidak lagi ikut memanggul meja, melainkan dia bergantung pada kaki meja yang dipegangnya itu. Karena tubuhnya paling pendek, maka dia dapat bergantung sehingga boleh dibilang dia dipikul oleh Kun Beng dan S.W.I. Kiat. Setelah S.W.I. Kiat membentaknya, Barulah Sui Cheng menurunkan kakinya dan ikut memanggul lagi. Benar-benar seperti tiga orang anak kecil memanggul patung toa pekong dari kelenteng yang diarak. Kita ikuti perjalanan Lu Kuan Chu, anak gundul yang hidupnya selalu dirundung malang. Meskipun dia telah memiliki kekuatan batin yang timbul dari pembawaannya yang aneh, dan diperkuat pula dengan latihan-latihan semedi semenjak dilatih oleh Lo Eng dan kemudian dilanjutkan menurut petunjuk dari kitab Im yang Butek Peng yang sudah diterjemahkan oleh suhunya yakni Guitin namun menghadapi keadaan hidupnya dia merasa bersedih juga ia merasa amat kesunyian tadinya sesudah bertemu dengan Pek Cilan Tio Lo Eng dia telah merasa bahagia dan merasa suka sekali ikut pendekar wanita itu. Kemudian sesudah dia berpisah dari Laun Eng dan bertemu dengan Gui Tin si sastrawan, dia merasakan kebahagiaan lagi karena dia merasa ada orang yang harus dijaganya, yang dapat dikasihinya dan juga mencintainya. Maka dapatlah dibayangkan betapa sakit hatinya ketika dia menyaksikan kematian Gui Ketika dia melakukan perjalanan seorang diri, pada suatu senja, dia tiba di sebuah kaki gunung, dan di luar sebuah dusun, dia melihat ada sebuah rumah pondok yang reot dan kosong. Ia merasa girang dan memasuki rumah ini. Perutnya terasa lapar sekali, dan kantong uang yang dia dapat dari kakek angkatnya, yakni Menteri Lupin, dia taruh di atas lantai dalam rumah itu. Malam itu, bulan purnama, dan cahayanya terang sekali. Akan tetapi, bagi kuan. Chu, Bulan yang bundar itu bahkan menimbulkan rasa sunyi yang hampir tak tertahankan. Kalau saja dia tidak mempunyai hati yang luar biasa kuatnya, tentu dia telah menangis tersedu-sedu. Akan tetapi Kuan Chu tidak mau menangis. Dia keluar dari rumah pondok reot itu dan duduk di luar rumah di atas sebuah batu. Ketika memandang ke arah bulan yang bundar dan putih kekuningan, dia melihat bulan itu seakan-akan berubah menjadi wajah Lone Eng yang peramah dan sebentar kemudian berubah lagi menjadi wajah Guitin yang sayang kepadanya. Ia membuang muka dan tak berani memandang lagi. Di belakangnya terdapat sebatang pohon yang semua daunnya sudah rontok, tinggal cabang-cabangnya saja dan membuat keadaan menjadi makin sunyi. Lu Kuan Chu duduk dengan tangan kiri menunjang dagunya. Dia duduk termenung. Tidak bergerak seakan akan dia telah menjadi patung batu. Kepalanya yang gundul kelimis itu tertimpa cahaya bulan sehingga mengkilap dan wajahnya yang tampan itu nampak sunyi dan sedih. Memang betul kata Suhu Guitin, pikirnya, ilmu silat tak dapat dibilang buruk dan jahat. Tergantung dari orang yang menggunakannya. Tio Anyo bukanlah seorang yang jahat dan ilmu silatnya dia pergunakan untuk menolong orang. Kalau aku mengerti ilmu silat, tentu tak akan sampai begini keadaanku. Suhu Gui Tin takkan sampai tersiksa sehingga meninggal dunia. Ia pesan supaya aku dapat menemukan kitab im yang butek cinteng yang asli dan mempelajari isinya. Akan tetapi di mana aku harus mencarinya? Aku harus menemukan petinya lebih dulu agar aku dapat mencari pula kitab itu di dalam buku peta dan sejarah. Selagi dia duduk termenung, mendadak dia melihat bayangan banyak orang mendatangi dari depan. Itu dia ia mendengar suara seorang anak perempuan. Hei, Kuan Chu. Kuan Chu mengenal suara ini. Ia berdiri dan menanti datangnya rombongan itu. Adik Cheng teriaknya girang. Di dalam kesunyian seperti itu, melihat orang yang dikenalnya, tentu saja mendatangkan rasa girang. Akan tetapi, dia segera menjadi terheran-heran karena melihat betapa Sui Cheng sedang memanggul sebuah meja bersama dua orang anak laki-laki yang segera dikenalnya pula sebagai dua orang anak laki-laki yang dahulu pernah mempermainkan dirinya, yakni murid-murid dari Pak Lo Xiang Siang ke An Hai. Lebih-lebih herannya ketika dia melihat di antara rombongan itu terdapat pula Ang Bin Sien Kai dan Jeng Kim Jiu Kak Tong Tai Su, dua orang kakek yang telah dikenalnya baik-baik. Anak baik. Kau sudah berada di tempat ini tanya Ang Bin Kai dengan suara girang. Hi, Kuan Chu. Kau masih ingat kepada Pin Cheng, bukan berkata jengki Jiu Taisu Tong Tai Su dengan suara gembira pula. Kiu Bwe Cho Ali, Hei Hwi Mo, dan Pak Lousian juga mendekati Kuan Chu sehingga anak ini terkurung di tengah-tengah. Juga tiga orang tokoh ini mengeluarkan suara memuji dan manis. Kuan Chu adalah seorang anak yang mempunyai otak cerdik. Sekali melihat orang-orang itu bersikap manis, dia melirik ke arah meja yang kini sudah diturunkan oleh tiga orang anak-anak itu. Pada saat melihat kitab di atas meja, tahulah dia bahwa tentu mereka ini membutuhkan pertolongannya untuk membaca buku itu. Cui sekalian datang mengejar Te Chu apakah hendak bertanya sesuatu tentang kitab Im yang Butek Chin itu tanyanya sambil menuding ke arah kitab di atas meja. Benar-benar. Kau benar-benar seorang anak yang cerdas kata lima orang itu hampir berbareng. Kau tentu dapat membacanya, bukan tanya Ang Bin Sien Kai. Kuan Chu, kau telah menjadi murid Gui Tentu gurumu telah mengajarkan membaca huruf-huruf aneh di dalam kitab itu, bukan? Jeng Kin Tong Tai berkata penuh gairah. Bagaimana isinya? Tentang ilmu silat tanya Kyu Bwe Echo Ali. Lekas kau baca agar kami mendengarnya, anak baik kata Pak Losian. Hanya Hek Iwimo seorang yang tidak berbicara apa-apa, namun seluruh perhatiannya dicurahkan ke arah Kuan Su dan kitab itu. Berbeda dengan empat orang lainnya, tokoh barat dari Tibet ini tidak khawatir takkan mendapatkan membaca kitab itu tanpa bantuan Guitin. Di Tibet terdapat sekumpulan buku-buku kamus di dalam gudang kesusasteraan lama dan apabila perlu, dia dapat mencuri kamus atau buku-buku tentang bahasa yang dipergunakan dalam kitab im yang butek cinteng itu. Tidak ada gunanya bagi Gowi, Chuan berlima, untuk bersusah payah membaca kitab itu. Tidak tahukah Gowi bahwa kitab itu adalah kitab palsu berkata Kuan Chu sambil menggelengkan kepala, kemudian memandang kepada lima orang itu dengan sinar mata menyatakan kasihan. Terdengar seruan-seruan keras dan lima orang itu melompat mengelilingi Kuan Chu lebih dekat dengan sinar mata mengancam. Apa katamu? Jangan bohong bocah ku hancurkan kepalamu yang gundul kalau kau menipu kami. Kuan Chu menggeleng-geleng kepalanya yang gundul, yang tak mau tumbuh rambut lagi semenjak diadu jejali buah coa oleh Tau Chai Hou dahulu itu. Biarpun menghadapi ancaman, dia tetap tenang-tenang saja. Apa gunanya aku membohong? Te Chu mendengar dari suhu guitin bahwa kitab ini betul-betul palsu, bukan im yang butek cinkeng yang aslinya. Di antara lima tokoh besar itu, Ang Bin Sien Kai yang paling sayang kepada Kuan Chu. Pengemis sakti muka merah ini mendekati Kuan Chu dan dengan suara halus dia lalu berkata, Lu Kuan Chu, jangan kau bicara sembarangan. Kau tidak tahu betapa besar arti ucapanmu tadi untuk kami. Dengar, kau menghadapi lima orang ahli silat terbesar di seluruh penjuru pada saat ini, maka jangan main-main. Sekali saja seorang di antara kami timbul hati marah, nyawamu tak akan dapat dipertahankan lagi. Kau bilang kitab ini palsu. Kuan Chu, buktikan. Beri alasannya yang masuk akal. Kuan Chu memandang kepada Ang Binsen Kai dengan sinar mata tajam. Heran sekali hatinya. Setelah pengemis tua ini berbicara dengan halus, dia melihat persamaan yang amat mengherankan antara pengemis ini dengan menteri Lupin. Kakek angkatnya, Loh Chiam Pual, selain suhu guitin, pernah menceritakan kepada Teokju. Juga, Teokju sudah mempelajari sedikit ilmu sejarah, kemudian dengan sepasang matanya yang lebar dan jeli, anak ini memandang kepada lima orang tokoh besar itu, seorang demi seorang. Lalu katanya, Tentu Gowi pernah mempelajari sejarah pula, bukan? Tahukah Gowi, kitab ini ditulis zaman apa? Lima orang tua itu saling pandang. Aku tahu, kata Ang Bin Sien cepat-cepat, ditulis dalam zaman kerajaan Xia, bukan begitu? Pin Cheng pun tahu, memang betul ditulis dalam zaman kerajaan Xia, ribuan tahun yang lalu, kata Jeng Kijiu Kak Tong Taisu. Tidak salah lagi, Pin Cheng juga tahu sedikit tentang sejarah, menyambung Hek I yang semenjak tadi berdiam diri saja. Kitab Im Yang Butek Chin Keng memang ditulis pada zaman kerajaan Xia. Berseri wajah Kuan Chu. Eh, haha, ternyata Ngowi adalah orang-orang terpelajar serunya. Sayangnya kurang lengkap pengetahuan Ngowi. Kalau Ngowi tahu bahwa kitab ini ditulis di dalam zaman Xia, Tentu Gowi akan tahu pula bahwa kitab ini palsu. Mengapa demikian? Suara Kiu Bwe Cho Ali mengguntur Oleh karena pada zaman siap belum ada kertas. Menurut guruku Guitin, kitab Im yang butek cinkeng yang tulen ditulis di atas sutra. Oleh karena itulah maka Teochu berani katakan bahwa kitab ini palsu. Lima orang tua itu saling pandang dan menarik sekali untuk melihat keadaan air muka mereka yang tiba-tiba menjadi amat kecewa. Tar, tar. Tiba-tiba terdengar bunyi suara dan pecut di tangan kyu Bwe Cho Ali bergerak melayang-layang, lalu sehelai bulu pecut itu menyambar ke arah leher Kuan Chu dan memeliknya. Hayo katakan, pelajaran apa saja yang tertulis di dalam kitab yang dianggap palsu ini? Katakan terus terang kalau tidak pecutku akan memanggang lehermu. Kuan Chu merasa bahwa bulu pecut itu melilit lehernya bagaikan ular hidup terasa dingin mencekik. Ia cepat mengerahkan tenaga dalam dan mengatur napasnya sesuai dengan pelajaran yang dialatih dari kitab itu, dan lenyaplah rasa dingin, juga kini tidak terasa amat mencekik lagi. Aku tidak tahu, kata Kuan Chu. Bohong bentak Qiu Bwe Ali. Ia menggetarkan tangannya yang memegang cambuk sehingga lilitan makin erat. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia merasa telapak tangannya agak kesemutan, tanda bahwa dari leher anak gundul itu keluar getaran tenaga perlawanan yang aneh. Kekagetannya ini belum lenyap ketika tiba-tiba dia merasa bulu pecutnya mengendur dan ternyata Ang Bin Sien Kai dengan perlahan memegang bulu pecut yang melilit leher anak itu sambil berkata, Kiu Bwe Ali, kita semua memerlukan anak ini, jangan diadik ganggu sambil berkata demikian, dengan pengerahan tenaga Lue Kang, dia lalu memencet bulu pecut itu dan memunahkan serangan Kiu Bwe Ali pada Kuan Chu dan otomatis lilitan itu terlepas lagi. Kiu Bwe Ali mendelikan matanya kepada Ang Bin Kai, akan tetapi dia pun melihat betapa tiga orang tua yang lainnya sudah mendekatinya dengan sikap mengancam pula seperti ketika ia hendak mengambil kitab itu dulu. Ternyata bahwa kini anak gundul inilah yang diperebutkan. Di mana kitab aslinya Kiu Bwe Eco Ali membentak sambil memandang kepada Kuan Chu. Awas, jangan membohong. Siapa yang perlu membohong? Kalian ini orang-orang tua benar-benar aneh sekali. Kitab lapuk itu untuk apakah kuancu chu berkata jengkel. Guruku guitin pernah mengatakan bahwa memang ada kitab asliim yang butek cinkeng, akan tetapi tidak menerangkan di mana, hanya samar dikatakan bahwa kitab itu berada di dalam sebuah pulau kosong yang sangat berbahaya di luar timur tiongkok. Nah, aku sudah bicara terus terang, biar kalian akan membunuhku pun, aku tak dapat bicara lain dan habis perkara. Memang hebat sekali kalau dilihat. Lima orang tua itu sudah aneh sekali wataknya, tapi melihat ketabahan serta keberanian Kuan Chu menghadapi mereka, sungguh luar biasa sekali. Melihat sikap Kuan Chu, Sui Cheng menjadi kagum sekali dan anak perempuan ini mendekatinya. Kau hebat, Kuan Chu, katanya. Kuan Chu hanya memandang dan tersenyum sedih kepadanya. Apanya yang hebat, adik A Cheng? Aku hanya menimbulkan keributan belaka. Pada saat itu, bulan yang tadinya bercahaya gemilang, tiba-tiba tertutup oleh datangnya awan hitam yang terbawa angin. Keadaan menjadi gelap gulita dan tiba-tiba menyambar bayangan Hei ke arah meja. Disambarnya kitab itu dari atas meja kemudian melompat pergi. Bangsat tua bangka curang teriak Kiu Bwe Eco Ali dan pecutnya menyambar. Hebat sekali serangan ini karena bulu pecut itu memang panjang, kalau diulur terus ada sepuluh kaki. Sembilan helai bulu pecut lantas meluncur ke arah bayangan Hek Mo dengan kecepatan luar biasa. Namun, Hek Mo bukanlah seorang yang lemah. Ia masih tetap berlari pergi, namun dia telah menggerakkan tasbihnya di belakang tubuh, diputar sedemikian rupa sehingga tasbih ini merupakan segulungan sinar bundar yang menjadi perisai. Terang. Terang terdengar suara nyaring dan rantaslah tasbih itu saat terhantam pecut kiu bewe eco ali, sehingga untayanya terputus dan biji-biji tasbihnya berserakan ke sana kemari. Hal ini dapat terjadi karena dalam larinya Hek Ihwimo tidak dapat mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Sebaliknya, dalam kemarahannya Kiu Bwe Cho Ali melakukan serangan sepenuh tenaga. Hek Iwimo tidak mempedulikan kehilangan senjata tasbih dan terus berlari. Mendadak menyambar angin besar dan tahu-tahu sebuah batu sebesar kerbau menimpanya dari atas. Cepat Hek Wimo Mo mengerahkan ginkangnya dan melompat jauh ke kiri. Terdengar suara keras karena ketika batu besar itu jatuh menimpa, dua batang pohon menjadi tumbang. Ternyata bahwa batu besar itu tadi dilemparkan oleh Jeng Kijiu Kak Tong Tais untuk menghalangi larinya Hek Mo. Tentu saja setan terbang baju hitam ini mengeluarkan keringat dingin, karena biarpun dia liai, kalau sampai tertimpa batu besar tadi, tubuhnya akan menjadi geteng. Baru saja dia berlari beberapa langkah lagi. Belasan sinar putih meluncur ke tubuhnya sambil mengeluarkan suara mengaung-ngaung bagai belasan ekor tawon. Inilah senjata rahasia Pak Lo Sian Siang Ko Hai yang berbahaya. Hek Ih Mo cepat mengelak sambil berloncatan, akan tetapi tetap saja sebatang paku menancap di pundaknya. Dia mengeluh dan menggigit bibirnya, kemudian mempercepat larinya ia dijuluki orang Wimo atau iblis terbang, maka tentu saja ilmu lari cepatnya luar biasa sekali. Apalagi pada saat itu bulan tertutup awan hitam sehingga keadaan menjadi gelap sekali dan sebentar saja dia telah lenyap dari pandang mata. Empat orang tokoh besar tidak mengejar, karena untuk apa memperebutkan kitab palsu? Apalagi Ang Bin Kai, kakek ini tertawa bergelak dan berkata, Biarlah dia mempelajari kitab itu sampai ubanan, dengan ilmu yang tidak asli, aku takut. Apakah hayo, kuan chu, kau turut aku sambil berkata demikian? "Ang binsin kai menarik tangan anak gundul itu." "Ang binsin kai nanti dulu berkata kiu Bwe ekyo ali, kau mau membawa ke mana anak itu?" "Dia, dia adalah seorang anak yang sudah semenjak dulu kuanggap sebagai muridku," jawab ang binsiin kai. W. E. Cho Ali, kulihat kau sudah mempunyai murid yang baik. Juga Pak Lo Sian Siang Ke Hai sudah mempunyai dua orang murid yang baik. Hanya Jeng Ki Jiu saja kulihat belum mempunyai murid. Siapa bilang? Muridku masih kurahasiakan, tetapi kelak murid-murid kalian akan kalah olehnya. Hahaha <tai> kata Jeng Ki Jiu Kak Tong Tai Su. Bagus kata Ang Bin Sien Kai. Kalau begitu, sekarang aku mengambil anak ini sebagai muridku. Kita sama-sama lihat saja 10 tahun lagi, siapa di antara kita yang akan berhasil mengajar kepada murid masing-masing. Dia hendak membawa pergi Kuancu, namun Qiu Bewe Echo Ali kembali mencegah dengan kata-katanya yang tajam dan mengancam, "Ang Binsin Kai, aku tidak sudi mencampuri urusanmu mengambil murid dan aku pun tak butuh dengan anak gundul ini." Akan tetapi, aku masih curiga kepadanya. Bagaimana kalau dia tahu di mana adanya kitab Im yang butek cinkeng yang asli? Dan siapa tahu kalau kau hanya pura-pura mengambil murid padanya, akan tetapi sebenarnya hendak mencari kitab itu? Aku kenal kecurangan lelaki macam kau. Habis, kau mau apa? Tanya Ang Bin Sien Kai. Anak ini harus dibunuh. Dengan demikian barulah adil namanya jika kita saling berlomba mencari kitab itu tanpa bantuan siapapun juga. Betul, betul kata Siang Ke Anhai. Akan tetapi Jingki Kak Tong Taiso tidak setuju dengan rencana ini. Betapapun juga, Pinceng juga termasuk orang yang pernah menolong nyawa anak ini. Bagaimana sekarang Pinceng tega hati melihat nyawanya hendak direnggut orang? apalagi pinceng yang memberi nama kepadanya. Eh, Qiu Bwe Echo Ali dan Pak Losian, kalau kalian akan berkeras membunuh anak ini, tentu aku berdiri di pihak Ang Bin Kai untuk membela dan melindunginya. Sebaiknya diatur begini saja. Percayakah kalian akan sumpah dari Ang Bin Kai si bangsawan jembel ini? Aku percaya kata siang Kuan hai dengan suara tegas. Aku pun percaya kata Qiu Bwe Ali ragu-ragu. Akan tetapi apa maksudmu? Biar dia bersumpah bahwa dia tak akan mempelajari im yang butek cinceng dari kitab yang didapatkan atas pertolongan anak gundul ini, kata Kak Tong tai Su. Bagus, kalau begitu aku setuju kata Qiu Bwe Ali dan Siang Kuan Hai. Akan tetapi Ang Bin Shin Kai menjadi makin merah mukanya. Aku tidak sudi bersumpah. Kalian boleh percaya kepadaku atau tidak, habis perkara. Pendeknya aku berjanji takkan mempergunakan Kuan Chu untuk mencari kitab itu. Tiba-tiba Kuan Chu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Ang Bin Kai. Anak ini, dalam semua percakapan di dalam pertemuan itu, dapat menarik kesimpulan bahwa dia paling cocok dan suka kepada kakek jambel yang mukanya seperti kakek angkatnya itu. Maka dia telah mengambil keputusan untuk berguru kepadanya. Suhu, Teocu pun baru mau mau menjadi muridmu kalau Suhu suka bersumpah seperti yang diminta oleh Jiang Qianyu Kak Tong Taisu tadi. Ang Binsian Kai membelalakan sepasang matanya dan memandang kepada Kuan Chu. Eh, haha, bocah aneh. Bukankah dulu kau tidak sudi mempelajari ilmu memukul orang? Sekarang Teocu sudah berubah pikiran. Bukankah para nabi mengajarkan bahwa orang harus setiap hari berubah pikiran-pikirannya yang tadinya tidak benar dan sesat? Jawab Kuan Chu. Ang Bin Sien Kai tertawa bergelak. Boleh, boleh, Biarlah aku bersumpah bahwa kalau aku menggunakan kuan untuk mencari kitab im yang butek cinkeng, aku si pengemis jebel akan mampus seperti seekor anjing dan kelak nyawaku dilempar ke dalam neraka jahanam. Kemudian ucapannya ini disambungnya dengan suara menyindir, "Andai kata orang lain mendapatkan kitab itu, apanya sih yang harus ditakuti?" Kyu Cho Ali menjadi girang sekali dan tertawa nyaring. Kemudian ia melompat ke arah Sui Cheng, memegang tangan muridnya, dan sekali berkelebat saja ia dan muridnya telah lenyap dari situ. "Siangku, Hai juga mengajak dua orang muridnya pergi. Demikian pula Jeng Tong Tong Taisu," sambil tertawa-tawa, "dia menggelundung pergi dari situ. Hayo, kita pergi!" Kuancu Chu kata, "ang Sin kaya, Chu tak acuh. Nanti dulu, Suhu Teo Chu meninggalkan sesuatu di dalam pondok itu. Anak itu berlari-lari ke dalam pondok mengambil kantongnya yang penuh uang emas pemberian dari kakek angkatnya. Apa itu tanya gurunya? Uang emas, suhu. Ang Bin Sien Kai membuka kantong itu dan kedua matanya terbelalak melihat uang emas sebanyak itu. Eh haha, dari mana kau dapatkan uang ini? Dari kongkong, -kong, kakek. Mendengar jawaban ini, Ang Bin Sien Kai jadi semakin tertegun. Bocah aneh, Siapa pula kongkongmu itu? Bukankah nenek moyangmu hanya samudra luas saja? Lu Kuan Chu tersenyum Ini mungkin salah suhu sendiri Suhu memberi selu kepada Teo Chu dan sekarang Menteri Lupin mengangkat Teo Chu sebagai cucunya Ia lalu menceritakan pengalamannya bertemu dengan Menteri Lupin Tentu saja Ang Bin Sien Kai yang sebenarnya bernama Lu Sin dan menjadi kakak dari Lupin Terkejut dan juga terharu sekali Buang saja uang itu, untuk apa sih? Memberatkan dan mengotorkan saja. Mengapa dibuang, Suhu? Bukankah bisa dipakai untuk membeli makanan kita? Kakek itu melototkan matanya. Jadi kau termasuk orang-orang yang meributkan soal makan? Buang saja. Sayang, Suhu. Eh, bocah gundul. Baru pada saat pertama kau sudah berani membantah suhu umum? Rakyat banyak sekali yang menderita dan sengsara Daripada dibuang di sini Dan bila ditemukan orang hanya akan membuat orang itu menjadi tersesat hidupnya Bukankah lebih baik dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya? Ang Bin Kai menarik napas panjang Kau lebih terikat dengan dunia daripadaku Sesukamulah Maka berjalanlah Ang Bin Kai Mula-mula lambat-lambat akan tetapi ketika ia melihat betapa muridnya yang gundul itu sanggup mengikutinya, dia mempercepat jalannya. Dan walaupun terlihat gurunya hanya berjalan lambat-lambat saja, bagi Kuan Chu, dia harus mengerahkan seluruh ginkangnya untuk berlari cepat agar bisa mengimbangi kecepatan suhunya. Di pinggiran sebuah hutan yang liar, menghadap sebuah anak gunung yang merupakan batu karang besar, nampak pemandangan yang sangat aneh dan menyeramkan sekali. Seorang anak lelaki berkepala gundul tergantung pada cabang pohon besar, tergantung dengan kaki terikat di atas dan kepala serta kedua tangannya bergantungan di bawah. Baju anak itu yang sudah lapuk terbuka dan ikut bergantungan hingga nampak perutnya yang kecil, dadanya yang kurus dengan tulang-tulang iga menonjol. Anak ini diam, tidak bergerak, dan kelihatan seperti mayat saja. Kedua matanya meram, akan tetapi wajahnya kelihatan berseri. Adapun di bawah pohon, seorang kakek pengemis berpakaian tambal tambalan duduk bersandarkan batu. Tubuh pengemis itu pun kurus kering, seperti orang yang menderita kelaparan. Apalagi kalau melihat apa yang dia lakukan pada saat itu, tentu orang akan menganggapnya sudah kelaparan dan miring otaknya. Ia memegang seekor ular hidup, tangan kanannya mencekik leher ular, adapun tangan kirinya memegang tubuh ular dekat ekornya, kemudian dia menggigit perut ular itu. Ular itu membuka mulutnya. Dan dari dalam mulut ular ini keluarlah suara mendesis-desis dan mengebulkan uap putih yang keruh. Siapakah mereka ini? Anak itu bukan lain adalah Kuan Chu, adapun kakek itu adalah Ang Bin Sien Kai. Apakah kakek ini sudah menjadi gila, menggantung tubuh muridnya secara terbalik dan makan ular beracun pula? Tidak demikianlah halnya. Sesudah membagi-bagi habis uang emas pemberian Menteri Lupin, Kedua orang guru dan murid ini melanjutkan perantauan mereka. Atas permintaan Kuancu, mereka lalu menuju ke Bukit Liangshan. Bagi Ang Bin Kai, kemana saja mereka pergi, dia tidak ambil peduli. Maka, dia pun tidak mau banyak bertanya kepada Kuancu, apa perlunya muridnya itu mengajaknya ke Liangshan. Akan tetapi dengan keras dia mulai mengajarkan ilmu silat kepada Kuancu. Dari mana kau dapat mempelajari lekang dan ginkang yang aneh dan serba terbalik itu tanyanya. Teochu pertama-tama menerima pelajaran dari Pek Cilan Tiolo Engto aniu Hem, seorang wanita yang baik dan gagah, Ang Bin Sien Kai memuji. Kemudian, Teochu menurut pada petunjuk dari kitab palsu yang dibawa pergi oleh Hek Ihwimo, yakni setelah diterjemahkan oleh Suhu Guitin. Kali ini Ang Bin Sien Kai mengerutkan keningnya. Kau sudah membaca semua isi kitab palsu itu? Kuan Chu mengangguk. Akan tetapi hanya sebagian syolian dan pengaturan apa saja yang Chu pelajari. Coba kau tidur terlentang, gurunya memerintah. Kuan Chu menurut dan anak ini lalu membaringkan tubuhnya terlentang. Ang Sien Kai menekan pusar muridnya, sambil berkata, kerahkan tenagamu yang kau dapat dari pelajaran kitab palsu. Kuan Chu mengerahkan tenaganya dengan cara pengaturan napas yang terbalik, yakni menyedot napas dengan mengembungkan perut dan mengempiskan dada. Dia merasa dadanya sakit, maka dia lalu melepaskan tenaganya itu. Sebaliknya, Ang Bin Sien Kai merasa betapa ada tenaga yang aneh tersembul keluar dari pusar anak itu. Sakitkah dadamu? Kuan Chu mengangguk. Celaka sekali latihan itu telah merusak paru-parumu sendiri. Ahaha, benar-benar kitab itu palsu. Akan tetapi jika ilmu ini dipelajari secara mendalam, benar-benar akan merupakan ilmu yang aneh dan juga dahsyat. Baru yang palsu saja begini hebat, apalagi aslinya. Kuan Chu, kau sudah mempelajari ilmu yang salah, karena itu kau harus menurut segala petunjukku. Pertama-tama kau harus dapat mengusir tenaga yang salah itu dari dalam tubuhmu. Kau harus belajar menderita jasmani karena mesti melakukan latihan napas semedi secara terbalik. Kemudian, sejak hari itu kedua kaki Kuan diikat, kemudian ikatan itu digantungkan pada cabang pohon sehingga anak itu tergantung seperti seekor kalong. Dengan begini, Pernapasanmu selalu akan berada di paru-paru dan akan menyehatkan paru-parumu yang sudah terluka. Perutmu akan selalu kempis dan kosong. Pusatkan perhatianmu dan tutup semua panca indramu. Jangan rasakan siksaan dari perjalanan darah yang secara terbalik ini akan terasa tidak enak sekali. Kulihatkah sudah pandai menutup hawa? Tutuplah hawa di bagian kepalamu supaya aliran darahmu tidak merusak otak. Hati-hati, latihan ini bisa membuat kau menjadi gila karena banyaknya aliran darah di bagian otak. Akan tetapi kalau kau tekun dan berhasil, hanya inilah jalan satu-satunya untuk membersihkan tubuhmu dari tenaga palsu itu. Demikianlah, dapat dibayangkan betapa sengsaranya keadaan kuancu karena harus berlatih secara ini. Lebih hebat lagi, Seringkali suhunya agaknya lupa untuk memberi makan kepadanya sehingga pernah selama dua hari dua malam tuan Chu tergantung saja secara terbalik tanpa makan, hanya hidup dari hawa udara saja. Akan tetapi yang lebih aneh dan hebat lagi, anak ini tak pernah mengeluh dan tak pernah minta makan. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, dia telah dapat melakukan siulian, semedi. Secara tergantung kakinya, ini selama tiga hari tiga malam tanpa makan. Juga pernapasannya menjadi normal kembali. Meskipun dalam keadaan tergantung, dia telah dapat bernapas dengan teratur, bahkan dia dapat mendesak isi perutnya supaya jangan tergantung dan tetap tinggal di dalam perut. Tubuhnya terasa ringan sekali dan jalan pikirannya terang. Kini, dia telah mendapatkan kepandaian yang istimewa. Bila dia hendak berlatih, gurunya tidak lagi membantu. Dia melompat ke atas sebatang cabang pohon sambil membawa kain pengikat kakinya, lalu mengikat kedua kakinya pada cabang itu dan menggantung dirinya. Pada pagi hari itu, ketika mereka sampai di pinggir hutan yang telah disebutkan di atas, seperti biasa Kuan Chu menggantungkan dirinya secara terbalik pada cabang pohon dan gurunya duduk di bawah pohon. Sebentar saja Ang Sien Kai sudah tidur mendengkur. Adapun Kuan Chu sebentar saja juga sudah dapat mempersatukan panca inderanya dan mengheningkan cipta. Baik guru maupun murid ini sama sekali tidak tahu akan adanya bahaya yang mengintai dari atas pohon, yang merupakan seekor ular kecil panjang yang bermata dan berlidah merah. Inilah seekor ular beracun yang jahat sekali. Walaupun gerakan ular yang merayap di antara ranting dan cabang pohon itu perlahan sekali, namun kalau saja Ang Bin Sien Kai tidak sedang tertidur dan Kuan Chu tidak sedang bersemedi dan menutup panca indera, tubuh ular yang melanggar daun itu tentu akan terdengar oleh mereka, karena Kuan Chu sendiri pun kini telah mempunyai pendengaran yang amat tajam. Tiba-tiba terdengar Kuan Chu menjerit. Suhu. Ang Bin Kai melompat bangun dan betapa terkejutnya ketika dia melihat seekor ular melingkar di tali pengikat kaki Kuan Chu dan mulut ular itu menggigit kaki kanan muridnya itu. Kuan Chu Ang Bin Kai melompat ke atas dan sekali renggut, dia telah menangkap ular itu pada lehernya. Sambil duduk di atas cabang itu, Ang Bin Kai menggunakan tangan kirinya untuk meraba tubuh muridnya. Bukan main kagetnya, karena tubuh itu panas bukan main. Dia tahu bahwa muridnya telah terkena racun gigitan ular. Ia tidak berani menurunkan muridnya karena kalau Kuancu diturunkan, mungkin aliran darahnya akan kacau dan menyebabkan racun itu merangsang ke arah jantungnya yang berarti anak itu takkan dapat ditolong lagi. Mudah-mudahan tadi dia masih mengerahkan tenaga dan menyimpan hawa murni di dalam pusarnya. Pikir kakek ini yang segera melompat turun lagi sambil membawa ular itu. Kero satu-satunya untuk menolak hawa racun ular itu, dia harus dapat mengambil darah ular yang menggigitnya ini. Akan tetapi di sana tidak ada mangkok atau apa saja untuk menadahi darah ular, juga sukar untuk memberi minum darah kepada kuancu yang masih dalam keadaan tergantung dengan kepala di bawah. Satu-satunya care adalah dia harus dapat menyimpan darah ular itu di dalam mulutnya, lalu dia akan menyemburkan darah itu dari mulutnya ke mulut Kuan Chu. Demikianlah, maka terlihat pemandangan yang menyeramkan tadi. Kuan Chu tergantung bagaikan mayat, dan kakek itu duduk sambil menggigit perut ular. Ular itu berkelojotan, meronta-ronta dan Ang Bin kayak tidak menggigit terlalu keras, Sekedar untuk mencari lubang guna menyedot darah ular itu, lidahnya merasai darah yang asin, manis dan amis sekali, juga terasa panas dan pedas pada lidahnya. Akan tetapi dia terus menyedot hingga darah ular itu terkumpul ke dalam mulutnya. Kedua pipinya yang kurus itu menggembung karena mulutnya penuh dengan darah ular. Beberapa tetes darah mengalir turun ke dagunya, membuat kakek itu nampak menyeramkan sekali. Gerakan ular itu makin lama makin lemah dan setelah darahnya habis, dia mati lemas. Ang Bin Kai melemparkan bangkai ular, kemudian melompat lagi ke atas cabang. Dia menggantungkan dua kakinya pada cabang seperti keadaan kuancu sehingga dengan membungkukan punggungnya, mukanya berdekatan dengan muka muridnya. Pada waktu dia mengulur tangan membukakan mulut muridnya, Kakek ini terheran-heran karena melihat muka muridnya itu tersenyum-senyum dan mata anak itu sudah terbuka lagi. Akan tetapi dia tidak mau banyak membuang waktu. Segera dia membuka mulut muridnya dan menempelkan mulut sendiri ke mulut muridnya yang terbuka. Kemudian dia mengerahkan hawa dari dalam perutnya untuk menyemburkan darah itu ke dalam perut muridnya. Kuan Su yang sudah siuman itu maklum pula akan maksud suhunya. Maka dia lalu menerima darah ular itu dan menelannya. Lekas salurkan semua darah ke arah kaki yang luka seru Ang Bin Sien Kai setelah mulutnya kosong karena darah ular semua telah berpindah ke mulut dan perut muridnya. Tahan nafas kemudian biarkan darah ular itu memerangi racun yang mengalir dari luka di kakimu. Kuan Chu menurut pada petunjuk suhunya dan sebentar saja, dia merasa panas yang menyerang tubuhnya mulai hilang. Ang bin sien kai lalu menaruh telapak tangannya pada pusar muridnya, dan dari telapak tangan itu dia mengalirkan hawa murni untuk membantu kekuatan muridnya melawan racun ular tadi. Setengah hari guru dan murid itu berada dalam keadaan tergantung, dan akhirnya setelah mendapat kenyataan bahwa tubuh muridnya sudah tidak panas lagi, ang bin sien kai baru menurunkan tubuh muridnya. "Kau selamat," katanya dengan lega. Akan tetapi aneh sekali kenapa kau tidak muntah. Biasanya, kalau racun ular itu sudah dapat dikalahkan oleh darah ular, orang yang digigit ular tentu akan muntahkan darah ular beracun itu. Kuan Chu menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya. Mohon diampunkan atas kelalaian Teo Chu sehingga merepotkan kepada Suhu. Sungguh aneh sekali, Suhu. Sekarang Teo Chu merasa bahwa tubuh Teo Chu sangat nyaman dan ringan. Agaknya darah dan racun ular itu ada khasiatnya yang lihai. Mana mungkin gurunya menggeleng kepala? Kecuali kalau kau sudah makan coako, buah ular. Teo Chu sudah makan coako, suhu. Hus, kau kira mudah mendapat coako? Aku yang sudah tua ini pun semenjak dulu mencari belum juga dapat. Akan tetapi Teo Chu tidak membohong, Suhu. Lalu Kuan Chu menuturkan betapa dia dulu diculik oleh Tau Chai Hong dan dijejali sebutir buah ular. Gurunya girang sekali, akan tetapi tidak menyatakan kegirangannya itu. Hanya diam-diam dia berpikir bahwa Kuan Chu benar-benar seorang anak ajaib yang bernasib baik sekali. Hektometer, kalau aku tahu bahwa kau sudah makan buah coako, tadi aku tidak akan begitu kebingungan seperti orang kebakaran jenggot. Dengan buah itu di dalam tubuhmu, kau takkan dapat tewas oleh racun ular yang manapun juga. Maka, setelah melihat betapa tubuh Kuan Su sudah bersih dari tenaga yang didapatnya dari latihan menurut kita pelajaran palsu, Ang Bin Sien Khe lalu mulai melatih muridnya ini dengan ilmu-ilmu silat dari dia sendiri. Pengemis Sakti Muka Merah ini merupakan tokoh terbesar dari Timur, maka tentu saja dia memiliki kepandaian silat yang luar biasa dan mempunyai keistimewaan dalam ilmu silat tangan kosong. Agar pembaca tidak menjadi bingung melihat Bun Sui Cheng, yaitu anak perempuan dari Cilantiloeng itu tiba-tiba saja muncul menjadi murid Qiu Bewe Eco Ali. Baiklah kita menengok keadaan Tioloeng dan mengikuti perjalanannya semenjak dia pergi meninggalkan rumahnya karena putrinya diangkat menjadi ketua oleh para anggota Shinjūbang atau perkumpulan Golok Sakti. Seperti sudah dituturkan di bagian depan, Tioloeng meninggalkan dusun Tunheng bersama Bun Sui Cheng, putrinya. Nyonya muda pendekar ini merasa amat gelisah dan khawatir memikirkan nasib putrinya kelak. Karena itu timbul di dalam pikirannya untuk mengunjungi rumah seorang sahabat baiknya yang bernama Ong Kiat. Ketika masih kecil, Ong Kiat ini merupakan kawan main dari Laun Eng karena orang tua mereka menjadi tetangga dan di antara dua orang anak kecil ini timbul rasa saling suka dan cocok. Akan tetapi, Leon Eng oleh orang tuanya dijodohkan dengan Bun Liok Si dan berpisahlah mereka. Dengan terharu loh yang mendengar betapa ong kiat jatuh sakit hebat sampai hampir mati ketika dia menikah dengan bun lioksi. Diam-diam dia maklum bahwa pemuda si ong itu cinta kepadanya. Ong kiat yang sejak kecil juga belajar ilmu silat, kemudian menjauhkan diri dari dunia ramai dan naik ke pegunungan Tian Shan, menjadi murid dari tokoh-tokoh Tian Shan. Selama itu mereka tidak pernah saling bertemu lagi. Baru setelah Lo Eng membunuh suaminya sendiri karena cemburu dan nyonya janda muda ini sering merantau, terjadi pertemuan antara dua orang bekas sahabat di waktu kecil ini secara kebetulan sekali. Ketika itu, seperti biasanya, Lo Eng meninggalkan puterinya yang masih kecil dalam asuhan para pelayan-pelayannya, dan ia sendiri pergi merantau di dunia Kang Ouw untuk melakukan tugas sebagai seorang lihiap, pendekar wanita. Memang sudah menjadi kesukaan dan kebiasaan Lo Eng untuk pergi merantau dan mempergunakan kepandaiannya guna menolong orang-orang yang tertindas sehingga namanya amat terkenal sebagai pendekar wanita berbudi yang berjuluk Pucilan, bunga Cilan putih. Ia seringkali berpakaian warna putih dan karena kecantikannya disamakan dengan bunga Cilan yang harum, maka ia pun mendapat julukan ini. Selain itu, Leung Eng memang suka kepada bunga cilan dan sering kali rambutnya dihias oleh setangkai bunga cilan. Seorang diri Leung Eng menuju sebuah bukit kecil yang penuh dengan rimba raya. Inilah Bukit Leksan yang berada di selatan Kota Hakeng. Leung Eng sengaja mendatangi bukit ini karena ia mendengar kabar bahwa di atas bukit ini bersarang sekawanan orang jahat yang baru-baru ini mengacau dusun-dusun dan kota-kota dan bahkan sekawanan orang jahat ini lihai sekali. Kecilan tiolo yang memang tidak mengenal akan arti kata takut, selain lihat ilmu pedangnya, juga Nyonya Janda Muda yang cantik ini perkasa dan bernyali besar. Selama dalam perantauannya, entah sudah berapa banyak penjahat roboh dalam tangannya, dan biarpun ia sudah sering kali menghadapi orang-orang jahat serta bahaya maut, namun berkat kegagahannya. Ia selalu terhindar dan selamat. Setelah Long Eng mulai naik Bukit Lexan, mulai kelihatanlah ketidakamanan daerah ini. Banyak dusun yang sudah kosong ditinggalkan begitu saja oleh para penghuninya. Makin ke atas mendaki puncak bukit menjadi makin sunyilah keadaannya dan hutan-hutan yang berada di atas bukit menjadi makin liar dan gelap saja. Namun, Long Eng tetap tabah dan melanjutkan perjalanannya menuju ke atas. Dia ingin sekali mendatangi sarang gerombolan itu dan hendak membasmi gerombolan itu sampai bersih.